Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi. Kali ini aku mau berbagi tutorial menghias hantaran kue ala Winda Line di jualan aku di Muji Cake. Mudah banget, simple tapi cantik. Yuk kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, like dan subscribe dulu ya channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Pertama-tama kita lepaskan dulu wajiknya dari cetakan. Nah, cetakannya ini aku memakai ukuran 22x22, kemudian tatakan kuenya itu ukuran 24x24, kemudian mikanya sendiri untuk wadahnya itu aku pakai ukuran 25x25. Nah, kita lepaskan dulu dari cetakannya. Nah, ini wajik dua warna ya. Ini wajik menggunakan gula merah, kemudian yang sebelahnya memakai gula putih. Ini sama-sama manis. Ini sesuai dengan pesanan customer aja. Di sini fungsi penggunaan plastik sendiri agar wajiknya itu nggak lengket di cetakannya tadi, teman-teman. Nah, kita lepaskan dulu. Kemudian aku lihat kan di situ masih ada pojoknya itu masih ada yang gropel ya, ditambal aja dan dihaluskan menggunakan sendok. Oh iya, siapkan 7 lembar daun pandan sepanjang kurang lebih 7 cm, digunting ujungnya seperti ini ya untuk membentuk daun. Dan siapkan mawar daun pandan 10 buah yang tutorialnya udah aku share di video kemarin ya. Nah, aku juga menyiapkan mawar dari wajik sekitar 5-6 buah yang cetakannya bisa kamu beli di toko peralatan kue ya. Teman-teman catet, jangan di toko bangunan. Nah, setelah itu kalian susun menurut sesuai dengan keinginan kalian antara daun pandannya dan bunga dari wajiknya, sesuai dengan yang kalian suka aja. Di sini aku kasih speed cepet ya biar nggak terlalu lama videonya. Nah, ini dia mawar pandannya. Kalian sebelumnya diberi tusuk gigi ya, tusuk gigi bersih, catet. Oh, no. Nah, kemudian ditusukkan ke ujung-ujungnya. Ini sesuai dengan feel kalian aja ya, menurut kalian bagus di posisi mana. Kemudian aku taruh lagi di sini. Nah, ini dia udah jadi, teman-teman. Tinggal proses finishing aja. Di sini aku olesin minyak pada bagian daun pandannya, bunga mawarnya, biar kelihatan cantik, nggak layu, berkilau seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman rahasia menghias kue hantaran ala aku. Jangan lupa kunjungi dan follow Instagram aku mujik_cake, menjual berbagai macam hantaran kue pernikahan dan masih banyak lagi. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.